Ya pemirsa, masa pemulihan ekonomi memberikan dampak positif bagi para pelaku UMKM untuk kembali memulai bisnisnya, serta kembali membuka lebar lapangan pekerjaan bagi masyarakat Kota Jambi yang sebelumnya sempat menurun. Pemirsa, informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Mari bersama kita memutus rantai penyebaran virus corona di Provinsi Jambi dengan tetap berada di rumah dan manfaatkan waktu Anda di rumah bersama sajian informasi Jek TV. Saya Hamidah Rizky undur diri, selamat siang dan sampai jumpa Jek TV Inspirasi Kita. Sabtu pagi 6 Oktober 2021 kembali diresmikan salah satu UMKM dengan tema Resto dan Coffee Shop Kekinian untuk para milenial. Tongkrongan kekinian yang bertempat di Jalan Sumatera Perumnas dekat Simpang DB1, Kelurahan Jelutung Kota Jambi ini diresmikan langsung oleh Wakil Wali Kota Jambi dan dihadiri langsung oleh anggota DPRD Fraksi Nasdem, Babin Kamtipnas, Lurah, serta Ketua RT setempat. Diungkapkan oleh manajer kafe Rico Rian Permana, coffee shop dengan nama Atlantis ini menawarkan tempat tongkrongan bernuansa minimalis modern yang nyaman dan indah, pas untuk semua kalangan. Dengan menawarkan tempat yang nyaman baik indoor maupun outdoor, selain berbagai menu kopi kekinian dengan berbagai jenis kopi serta kopi robusta dan arabica. Atlantis Resto dan Coffee Shop ini juga terdapat berbagai menu unggulan yang ditawarkan seperti sop iga bakar dan berbagai macam snack dengan harga yang berkisar dari Rp10 sampai Rp60.000. Dirinya berharap dengan kembali dibukanya gerai-gerai UMKM di Kota Jambi dapat kembali membangkitkan perekonomian dan membuka kembali lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Alhamdulillah kan semenjak kita sudah turun ini level, semakin kafe semakin banyak buka, semakin mudah-mudahan udah nggak naik lagi virus corona, sudah memang benar-benar udah turun. Jadi semakin banyak kafe buka, pengusaha-pengusaha di Jambi juga semakin maju. Jadi daya beli konsumen di Jambi juga semakin banyak. Jadi dan kita juga bisa membantu orang nyari kerja, kita bisa pekerjakan di sini. Rian Chen, Jek TV melaporkan.